Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kek, maaf nih ya. Saya mau kepo dikit. Kakek, tadi kan doanya lama bener. Ada yang sampai nangis-nangis begitu. Emangnya kakek lagi ada apa sih? Masalahnya berat banget kayaknya. Cerita-cerita aja sama kita. Ya, nih. Shock kamu mah. Beberapa bulan yang lalu, saya ingat saya pernah makan gorengan di dekat sini. Gorengan? Kemudian saya makan satu bakwan yang saya mengira bahwa lupa dihitung sama tukang gorengan itu. Terus, Ki? Dan sampai sekarang saya nggak ketemu-ketemu sama tukang gorengan itu. Ya, beberapa hari lagi ini kan kita akan menjalankan ibadah puasa. Saya khawatir dengan amal ibadah saya tidak diterima. Satu bakwan itu tidak jelas subhat halal haramnya. Makanya saya memohon kepada Allah supaya dipertemukan sama pedagang itu. Saya mau bayar. Kakek kagak usah khawatir. Pokoknya kita berdua bakalan nganterin kemana kakek mau cari orang itu. Ya, Ang, Iya, Aki. Biar sekalian. Terima kasih. Katur. Sabar. Kenapa, Frank? Sabar. Rezeki. Apaan? Di bawah rezeki. Mantap. Yoi. Tapi sabar. Lihat kiri kanan. Gak ada. Sikat. Yoi. Jangan diambil. Sikat, Bro. Ah, ini ngomong-ngomong nih kakak ini pernah ketorong ketemu di mana begitu? Iya, di mana? Itu dia. Katanya sih. Diumumin dulu dong. Nanti kalau udah setahun gak ada yang ngaku, terserah. Setahun? Lama dong. Iya. Nah, gini aja. Uangnya gue ambil, oke? Habis itu gue umumin. Ya, nggak, Pleng? Pintar. Kadang-kadang angin juga. Emang dari dulu gue pintar. Biasa enggak? Yaudah, ayo. Setong, kita mau nanya nih. Lu pernah ngeliat orang yang jenggotan, pakai baju etnik, terus bawa tas hijau kagak? Ayo dong, ngeliat dong lu. Ya kali lu kan sering bolak-balik naik angkot. Ketemu kek. Ya. Ampun. Woi. Bocah. Itu lah teman gue. Anu. Omi. Terus gue ikut lari nih. Pak. Ayolah. Woi. Jangan lu. Woi. Gak bisa itu lah teman gue. Woi. Kiri apa kanan ya? Jejaknya sih ke kiri. Tapi baunya ke kanan. Ah, bodoh.